Panie Jesus Christus, yang menyelamatkan. Dan dia akan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau akan menamakan dia Yesus kerana dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Matius pukul 1:21, kerana Tuhan begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14:6. Dan tidak ada keselamatan dalam mana-mana yang lain kerana tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita boleh diselamatkan. Sah pukul 4:12. Kerana aku telah menyampaikan kepada kamu pertama-tama apa yang juga aku terima, bagaimana Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita menurut kitab suci dan bahawa dia telah dikuburkan. Dan bahawa dia telah bangkit pada hari yang ketiga menurut kitab suci 1 Korintus 15:3-4, di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya iaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya Efesus 1:7. Empat-empat kebenaran yang mesti kita fahami sepenuhnya. Satu, Tuhan sangat menyayangimu. Dia mahu kamu beroleh hidup yang kekal di syurga bersamanya. Kerana Tuhan begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16. Dia mahu anda mempunyai kehidupan yang banyak dan bermakna bersamanya. Pencuri tidak datang, melainkan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan supaya mereka memilikinya dengan lebih banyak lagi. Yohanes pukul 10:10. Walaupun begitu, ramai orang tidak mengalami kehidupan yang bermakna dan tidak pasti sama ada mereka mempunyai kehidupan yang kekal kerana 2. Manusia sememangnya berdosa. Sebab itu dia berpisah dengan Tuhan. Semua dah buat dosa. Kerana semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, Roman pukul 3:23, kerana cinta wang adalah punca segala kejahatan. 1 Timotius pukul 6:10, upah dosa ialah maut. Kerana upah dosa ialah maut. Roma pukul 6:23. Kitab menyatakan dua jenis kematian, kematian fizikal. Dan sebagaimana manusia ditetapkan untuk mati sekali, tetapi sesudah ini penghakiman, Ibrani pukul 9:27. Kematian rohani atau pemisahan kekal dari Tuhan di neraka. Tetapi orang yang takut, yang tidak percaya, dan yang keji, dan pembunuh, dan pelacur, dan ahli sihir, dan penyembah berhala, dan semua pendusta akan mendapat bahagian mereka di dalam tasik yang menyala-nyala oleh api dan belerang yang merupakan kematian yang kedua. Wahyu 21:8. Jika manusia berpisah dengan Tuhan kerana dosanya, apakah penyelesaian kepada masalah ini? Kita sering berfikir bahawa penyelesaiannya adalah agama, perbuatan baik dan adab yang baik. Tapi hanya ada satu penyelesaian dari Tuhan. 3. Jesus Christ adalah satu-satunya jalan ke syurga. Ini adalah pengakuan Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14:6.
Dia membayar hukuman penuh untuk dosa kita. Kerana Kristus juga pernah menderita kerana dosa yang benar untuk orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam daging tetapi dihidupkan oleh roh. 1 Petrus pukul 3:18, di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, iaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 nisbah 7, dia mempunyai janji hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal dan barang siapa tidak percaya kepada anak itu tidak akan melihat hidup. Tapi kemurkaan Tuhan tetap padanya. Yohanes pukul 3:36, kerana upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal melalui Jesus Kristus Tuhan kita. Roman pukul 6:23. Empat, kita perlu percaya kepada Jesus Christ untuk diselamatkan. Keselamatan kita adalah kerana anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kerana oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan, bukan dari perbuatan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 nisbah 8:9. Kerana sesiapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Roman pukul 10:13. Doa orang berdosa. Berdoa ini dengan iman, Tuhan Jesus, terima kasih banyak kerana mengasihi saya. Saya mengaku bahawa saya seorang yang berdosa dan saya memohon ampun kepadamu. Terima kasih atas kematianmu di kayu salib, penguburan dan kebangkitan untuk membayar segala dosaku. Saya percayakan awak sebagai Tuan dan Penyelamat saya. Saya menerima kurniaan hidup kekalmu dan saya menyerahkan hidup saya kepadamu. Bantulah aku untuk mentaati segala perintahmu dan berkenan kepadamu. Amin. Jika anda telah mempercayai Yesus Kristus, perkara berikut telah berlaku kepada anda. Sekarang anda mempunyai hidup yang kekal bersama Tuhan. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pukul 6:40. Segala dosa anda telah dibayar dan diampuni. Masa lalu, kini, masa depan. Tetapi orang ini, setelah ia mempersembahkan satu korban untuk dosa untuk selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Tuhan, Ibrani pukul 10:12. Anda adalah ciptaan baru di sisi Tuhan. Ia adalah permulaan hidup baru anda. Oleh itu, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, perkara-perkara lama telah berlalu, lihatlah. Segala sesuatu telah menjadi baru. 2 Korintus pukul 5:17. Anda menjadi anak Tuhan. Tetapi semua orang yang menerima dia, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya, Yohanes pukul 1:12, perbuatan baik bukanlah cara untuk kita diselamatkan, tetapi bukti atau buah keselamatan kita. Tanda kita adalah buatannya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Allah untuk kita berjalan di dalamnya. Efesus pukul 2:10. Tuhan merahmati kamu.